Ya, saat ini kita berada di ini fitting room, bukan fitting room sih ya, tapi tempat make up atau tempat rias untuk para penari sentral dari Ramayana di Pramana. Dan saat ini hari apa Mas Jepuk ya, hari ini hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal tanggal 20 April 2023. Dan saat ini salah satu pihak ini salah satu pihak menyatakan bahwa hari ini adalah malam takbiran. Jadi selamat ya untuk kaum muslimin yang akan apa merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ya seperti terlihat saat ini teman-teman di Prambanan seniman seperti ini, kami masih tetap harus berjuang tapi dengan cara yang lain. Kami harus berjuang demi memajukan salah satu sub bidang dalam negara, yaitu salah satu bidangnya adalah seni dan budaya. Di mana dalam bidang seni dan budaya ini para seniman diharapkan untuk bisa mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya lewat wisatawan. Kami juga melakukan takbir juga tadi sebenarnya. Sebelum Isa, kemudian setelah Isa kami melakukan pementasan, kemudian setelah pementasan kami pulang dan kami bergabung dengan teman-teman kami yang lain di desa tempat kami untuk melakukan takbir bersama. Seperti nanti saya akan berkumpul bersama keluarga saya setelah saya pementasan di sini. Oke. Mas, hari ini di kampung Anda ada persiapan takbir apa keliling. Takbir juga, takbir keliling sudah ya. Sekarang sudah ada di kampung Anda? Sudah ada. Setelah masa Covid ini sekarang sudah ada takbir keliling lagi? Iya, sudah ada. Apakah dilombakan atau tidak, atau hanya untuk sekitar masyarakat setempat masjid saja? Untuk lingkungan saja. Jadi belum dilombakan seperti dulu ya, dikompetisikan? Belum ada. Oke, siap. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita akan ke sini. Ini ada Mas yang bersiung. Wah, ini lagi apa? Menelepon ini family di rumah. Biarkan saja. Nah, ini. Sekarang di rumah Anda, apakah maksud di masyarakat Anda apakah ada takbir juga? Ada. Ada takbir. Dan saat ini Anda stuck di sini. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Harus ada di sini. Setelah ini kita akan kumpul lagi bersama keluarga untuk takbir bersama. Oke. Ya itulah tanggung jawab kita sebagai seniman, Mas. Okay. Mantap. Yes. Iki. Iki takbire nang ndi iki? Iki kok takbire nang panggung, obong-obong sale. Ada nanti takbir di panggung, Mas, obong-obongan anu-anu obong. Aku akan takbiran di negara Langka di Aceh. Oke, siap. Biar kalau oncor yang banyak besar biar hangus. Oke, siap. Selamat takbir dan selamat hari raya Idul Fitri bagi kaum muslimin dan muslim. Oke, siap. Iya deh, ini dia para bidadari. Pak, ini bersama Mbak siapa? Tiwi. Oke, Tiwi. Ini maaf ya Mbak ya, hari ini malam ini kan sebenarnya kan malam takbiran ya. Tapi kenapa Anda masih ada di sini? Karena suka nari, jadinya okay. Lebih milih nari. Oke. Okay. Oh, jadi gitu. Daripada takbiran. Oh, gitu. Ya Allah. Tapi apakah ya. Anda masih punya rencana untuk melaksanakan takbiran bersama ya, keluarga dong, setelah ini ya? Di rumah tuh ditungguin suami, ditungguin anak, orang tua, adik-adik semuanya. Habis ini tetap takbiran, nyumet mercon yang jelas gitu ya. Terus kita ngerampung geng gelindingi kereni sama bakso buat besok pagi. Oke, okay, nice. Ya, ini sekarang kita bertemu dengan salah satu pemeran Dewi Sinta yang ada di Prambanan. Saat ini saya bersama Mbak siapa ini? Bening. Oke, Bening. Sekarang Mbak pertanyaannya nih. Ini saat ini kan malam takbiran ya, Mbak ya. Kenapa kok Anda malah di sini? Ya, karena ingin di sini. Oke. Apakah Anda masih punya rencana misalnya nanti bertemu dengan keluarga habis ini untuk bisa takbir bersama dengan yang lain dan juga warga sekitar? Alhamdulillah, untungnya semua keluarga saya itu ada di satu tempat, jadi tidak perlu saya untuk mudik kemana-mana. Jadi setelah pulang dari sini saya langsung bertemu dengan keluarga
saya sudah berkumpul di sini. Oke. Okay.